but my leg's heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the climb and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, and they watching, cause it's shocking, dropping. Oke bro, kembali lagi bersama saya di channel Rizky Ghibli. Kali ini ada yang berbeda di video kali ini. Kita tidak membahas tentang reptil, kita tidak memburu tentang reptil. Jadi kali ini saya bersama Mas Karim Khan nih. Halo guys. Mengajak beliau untuk mencari belut, atau bisa dibilang apa namanya, Rim? Belut. Tapi bukan yang diurek kayak gini, langsung digali. Katanya spot ini juga spot penemuannya Mas Karim sih. Katanya banyak sekali belutnya kayak gitu. Kebetulan dia ngajak saya katanya. Oke, yuk. Enggak apa-apa. Jadi nanti kita kalau dapat belutnya langsung dimasak di sini. Nih, kebetulan saya sudah bawa peralatan. Peralatan bumbu-bumbu di apa? Tasnya Mas Karim kayak gitu. Oke, kita butuh waktu lama-lama, langsung aja. Kita langsung cari ya, Rim? Ya, langsung aja. Tuh, udah sambil mencari. Udah, apa adanya langsung nyari, bro. Gar-gar kayak gini, langsung sih, bro. Banyak sekali. Ya, ini bener. Kok bisa kata dua orang yang diajarin nih Mas Karim, diajarin Mas Kipli nih. Saya pemula bro, dia ahlinya di dalam bidang belut membelut. Kita harus kalah muter di sini. Oh, muter di sini. Nanti saya dari sini, Rim. Ya. Nah, dari situ deh, kaki mau persis. Oh iya iya, siap. Harus dalam ya, Rim. Ya, pokoknya sampai. Teman-teman, ini pengalaman pertama saya mencari belut dengan cara di gali tanahnya. Biasanya kalau saya cari belut sih di gini, apa namanya, diurek. Ini pengalaman pertama diajarin sama Mas Karim. Tetap semangat. Memang membutuhkan tenaga yang cukup ekstra ya Mas Karim? Iya. Kita harus gali terus kayak gini sampai ke tanah yang padat di bawah. Karena ini kan lumpur. Nah, bagian bawah ini udah padat. Wow. Bro. Sampai. Dapat yang bawah ya, dapat ya. Cepat. Mana. Ini. Mas. Licin, Mas. Licin. Sini. Langsung dapat. Satu. Wah, mantap. Dapet, termasuk ya. Berbakat apa enggak, Rim, saya, Rim? Ya, lumayan lah. Oke, siap. Kita cari lagi, kita putusin lagi. Kemudian, Banting ya. Pulang aja. Nah, gitu. Apa itu? Terus. Bayar satu. Gimana Mas? Capek? Sungguh sangat melelahkan. Tapi kita tetap semangat. Belutnya cepat sekali teman-teman. Masuk ya, Rim. Masuk lubang ini. Aduh, lubang gede banget ini. Gila. Gak apa-apa, kita cari yang lain. Cepat sedikit apa. Mana Mas Karim, mana? Cepat kecil. Dapatnya kecil. Tadi si Rizky Kim dapatnya gede, saya dapatnya kecil guys. Gak apa-apa. Kumpulin situ, tapi ini udah enak ini. Wah, lumayan. Gak apa-apa, kecil kalau kita banyak, sambung ya. Menyambung, kumpulin. Seember lah ya. Banyak.
Kirim. Ini. Dapat lagi teman yang lebih gede ini. Lumayan. Tadi bukan yang ini, Dem. Ada lagi loh. Kok masih itu? Ada kecil lagi, ha? Ini kemana yang satunya lagi? Ini. Mana? Ini coy. Ini ekornya kelihatan ini. Tuh, deh. Mana? Masuk. Ada kelihatan mana? Masuk sana, Bri. Ke arah mana tadi, Rem? Ke sana tadi, Bri. Masuk, ya. Masuk. Susah. Ini. Ini teman ini. Ini jempol munyola. Aduh. Sabar lagi coy. Yo, cuman. Dah, kita gunung dulu. Lumayan, udah dapat 4. Iya, namanya gini. Mana? Yes. Capek coy. Capek. Bikin lingkaran lagi, Rim, seperti biasa. Ini baik ini. Ini teknik dari Mas Karim, katanya bikin lingkaran seperti ini. Nanti belutnya ngumpul di tengah. Kita gali pinggirnya. Nanti otomatis belutnya langsung ngejar yang banyak. Apa namanya, lumpurnya di tengah. Semangat, Rim. Hari ini kita harus mukbang. Atas lebih meninggi, Pak. Atas banget, Pak. Ini mana ya? Ini sih juga. Ya kan? Ini nih teman. Ternyata yang kecil tadi gede kok. Berarti lain. Berarti lain guys. Lumayan ini BST. Ih. Ada yang aneh dari belut ini. Dia mengalami kecacatan. Nih. Bengkok ya? Bengkok. Emang rahasia alam kayak gitu. Nih ekornya bengkok. Sikil. Ini Mas Karim lagi ngapain nih? Ya? Main air nih. Ya dikuras dulu airnya. Kalau sudah dikuras, baru kita gali-gali ke sana. Jadi belutnya tidak masuk ke dalam air. Ditampar mangkuknya nanti. Kita pindah sawah sebelahnya teman. Ternyata lebih banyak. Soalnya ini airnya masih cukup ada dibandingkan tadi. Tapi lebih susah. Semangat. Mantap. Teman. Kita menemukan lubang yang cukup besar. Mudah-mudahan itu belutnya juga besar. Ho. Capek sekali. Tapi kita tidak putus asa. Woi. Kita menemukan satu. Dah. Bunuh langsung. Aduh. Biar nanti ketemu lah. Nah, tapi Mas Karim nih, lumayan. Lumayan ini bisa untuk di shop. Ya, nih.
dapat kepiting juga, Rim. Kepiting, ambil aja enak itu. Kita dapat kepiting. Ini namanya kepiting lumpur, berarti ini lumpur. Oke. Lumayan, ambil aja. Ini enak kok. Kepiting-kepitingnya asam. Nah, Rim. Cari terus di atas, Rim. Di atas, Rim. Wow. Lempar ke sana aja, Rim. Lumayan. Lanjut. Mana Mas? Mana perutnya? Ada enggak? Wes. Makan. Hi. Lumayan lah. Kita dapat berapa ini? Langsung bakar apa gimana, Rim? Ayo langsung Mas aja lah. Udah capek. Lumayan banyak nih. Oke. Okay. Oke, teman-teman. Kali ini kita langsung masak aja di sini, langsung di cari tempat dulu. Rim, kita cari tempat yang enak. Bersihin dulu. Kita mukbang belut. Oke. Okay. Let's go. Buat tambahan belut tadi, kita mau cari tumbuhan yang bisa dimakan. Kita mau cari daun cingkrong, daun sayuran. Lumayan enak itu. Buat tambah-tambah. Lemurin. Nih, saya kasih tahu cingkrong. Jadi wujud daun cingkrong kayak gini. Tapi enak nggak ini, Mas? Enak kalau dimasak. Nah ini yang lebih gede. Dia berbunga, bunganya kayak gini. Jadi kita ambil daunnya yang muda. Sebenarnya kita ambil dari sini aja udah cukup. Ini udah agak tua. Kita buang aja ini. Kalau bunganya sih nggak, menurut saya sih ya, saya kurang suka sama bunganya. Sebenarnya enak juga sih. Tapi kita ambil ininya aja, daunnya aja. Oke, cari lagi Ril. Jadi kita bagi tugas bersama Mas Karim. Saya mencari daun cingkrong, Mas Karim cari minumnya. Minumnya kita bukan kaleng-kaleng, cari kelapa. Sudah, Rim? Mas Karim. Dapat berapa? Dua. Empat. Oke. Okay. Empat. Kameramen satu. Kamu satu. Saya satu nih sama bocil satu. Mas Karim lagi ngapain ini? Ini lagi kupas kelapa. Pakai batu ini tadi. Terus diseset. Habis itu diminum deh. Soalnya kita nggak bawa. Ini ya senjata tajam ya, Rin. Oh, iya dong. Mantap sekali. Wah, manis sekali. Pengen? Pengen. Oh. Ayo. Enak, Bel? Kameramen mau? Oh, ternyata enggak mau. Ini sisakan buat nanti sama yang lain tadi itu. Oke. Kita tinggal dulu sini, kita eksekusi. Lawan bromo gua jadi bom sumpah. Ini belutnya mau diapain nih, Mas? Kita belutnya mau kita goreng. Goreng, terus? Matang. Setelah matang kita tiriskan, kita angkat. Setelah itu kita memasak daun cingkrongnya. Itu. Setelah itu kita campurin.
mau dicampurin apa dipisah, Rem? Oh, campur ya, betul dicampur. Wow, mantap sekali teman-teman. Kita tiriskan, kita ambil sampai terjatuh. Wah, mantap. Mana nih? Udah matang belum nih? Udah lapar nih. Ini kelihatannya udah matang nih, Bi. Angkat aja. Siap. Ini udah matang, teman-teman. Mata pakai apa ya? Pakai daun, pakai daun aja. Apa ya? Kayak gini tuh. Nanti itu. Tumpah. Harus stabil. Kamu sebelah situ, loh. Oke. Gini. Wih. Oke, mantap. Kita aja. Ini sudah. Aduh, kita kecil apa? Kita coba yang kecil dulu yang gede. Kita coba yang kecil. Oke, yang kecil ya. Kecil, aduh, panas. Kecil, kecil, yang kecil. Nah, Rem? Menjatuh. Nah, ngilingnya enak ya, Cuk. Wow, enak banget ini. Mantap. Enak sekali. Oke. Oke, teman-teman. Jadi petualangan kita cukup sampai di sini dulu. Kita mau menikmati ini dulu. Kasihan kameramen juga pengen menikmati, jadi kita jelas lah, lapar nih. Kita closing dulu, kita tutup dulu ya. Ayrim. Ya. Oke. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman subscriber Rizky Ghibli, penonton setia. Terima kasih udah mendukung channel kita dan channelnya Mas Karim. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Sangat dibutuhkan sekali buat kita-kita. Oke, yaudah, sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam mudik cableng. She says that she loves me, she just wants to fuck me.